yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Hati-hati. OECD terakhir sehari dua hari yang lalu menyampaikan bahwa growth, pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6%. 6 sampai 7,6% minusnya. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5%. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres, perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan. Untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita.